Halo everyone, welcome to Resep Deno. Video kali ini saya mau buat Korean cream cheese garlic dengan roti tawar. Bagaimana caranya? Yuk kita buat bersama. Pertama, kita buat cream cheese terlebih dahulu. Aduk 250 gram cream cheese hingga cream cheese menjadi creamy. Tambahkan 30 gram gula pasir dan aduk hingga gula larut. Setelah gula larut, tambahkan 50 gram whipping cream dan aduk hingga rata. Selanjutnya, membuat garlic butter. Campur 130 gram mentega dengan 50 gram bawang putih. Tambahkan 30 gram susu kental manis dan aduk hingga merata. Satu butir telur, dua puluh gram madu, dan parsley secukupnya. Oleskan garlic butter ke seluruh permukaan roti tawar. Kemudian, tambahkan cream cheese hingga merata. Agar lebih gurih, oleskan juga garlic butter pada bagian luar roti. Kalian bisa menggunakan teflon untuk memanggang, atau bisa gunakan panggangan roti elektrik untuk resep ini. Korean cream cheese garlic siap disantap. Jika kalian suka dengan resep ini, jangan lupa selalu support dengan subscribe channel ini ya. Terima kasih.